Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Ria Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya sama Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke ya, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua. Jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi, Mas Ruri ungkap hal tak terduga. Bahwasanya di sini Mas Ruri buka fakta yang sesungguhnya kalau pernikahan siri Arya Saloka dan juga Amanda Manopo bukan pernikahan biasa, tetapi akan terjadi di dunia nyata. Bikin heboh nih guys dengan ungkapan Mas Ruri tentang pernikahan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Bikin heboh sejagat raya. Maka dari itu, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo sangat penasaran sekali dengan ungkapan-ungkapan yang beredar di sosial media yang diungkap oleh Mas Ruri. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke ya, yang dimana di sini Mimin mendapat kabar ataupun informasi yang sangat mengejutkan sekali, yang mana lagi-lagi dan lagi Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kerap sekali nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan publik atas kepiawaian dan keromantisannya sehingga banyak para fans yang mengidolakannya. Nah guys, gara-gara itu nama Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong mengirimkan sebuah komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.